Ketua Menteri Sabah Dato Sri Mohd Syafie Abdal menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan berhubung saman yang difailkan Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Tan Sri Musa Aman semalam. Saman turut difailkan yang dipertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahirudin. Menurut Dato Sri Mohd Syafie, sebarang tindakan adalah mengikut undang-undang dan peraturan ditetapkan. Jelasnya, Tan Sri Musa sepatutnya mencontohi mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairing Kitingan yang berundur secara budiman apabila tidak mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Undangan Negeri ADUN pada 1994. Bawa kertas dia, bukti dia, bila mana Tan Sri Pairing Kitingan mengangkat sumpah membentuk kerajaan dia, tapi bila mana sejumlah para ahli Dewan Undangan Negeri menyatakan bahawa sokongan terhadap Tan Sri Pairing Kitingan dah pun tidak mencukupi, maka dia sebagai seorang gentleman yang mematuhi undang-undang dan memahami undang-undang, tanpa ada sebarang bantahan, dia terus menerima nasihat dan pandangan daripada Tuan Yang Terutama ketika itu Tun Syed Keruak, dan membolehkan Tun Sakaran mengambil alih selaku Ketua Menteri. Beliau mengulas perkara itu selepas majlis berbuka puasa bersama kira-kira 5,000 masyarakat sempurna di Masjid Ar-Rahman di Sempurna Sabah. Sebelum ini, Tan Sri Musa mendakwa pengakuan sumpah Dato Sri Mohd Syafie sebagai Ketua Menteri yang dipertua Negeri Sabah adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah.